Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi tugas untuk mengisikan sesi ucapkan syukur hari ini. Yang saya hormati penceramah yang kita liput yang berbahagia Profesor Dr. Zakaria Rashid, Kursi Berkem Saudara Dr. Adik Alina Jodoh Kuasa dan rakan-rakan sedang hadirin yang saya kasih sekalian. Terlebih dahulu yang saya beri sedikit latar belakang pengenalan penceramah kita pada hari ini. Yang berbahagia Prof. Dr. Zakaria Rashid adalah pengarah eksekutif MIA, National Institute of Research, Economic Research. Selama beliau cukup impak yang besar kepada dasar-dasar negara. Beliau memang dikenali ramai di kalangan kita, memang tak asing lagi ramai anak-anak murid yang di sini pun yang berguru dengan beliau. Beliau juga kerap kita jemput sebagai profesor luar thesis, PhD dan juga sarjana daripada kita bina pusat. Dr. Zakaria, saya dimaklumkan oleh beliau sebentar tadi akan menerima ijazah emeritus dalam accommodation pada 2 bulan yang akan datang. So, panas ini, masih panas ini emeritus. Satu bulan accommodation anaknya dibagi, 2 bulan accommodation dia dibagi. Tema yang kita sedikit ada dapatkan Prof. Zakaria tadi, beliau menunjukkan timbalan fungsi jadual kuasa teknikal perlindungan gaji negara yang merumuskan atau membincangkan tentang mencatatkan gaji minima, dan beliau juga menunjukkan ahli majlis perlindungan majlis perlindungan gaji negara yang mencatatkan kepada tingkat gaji minima yang ditetapkan baru-baru ini. Beberapa bulan yang lepas, kita dapat tengok ada satu statement yang telah keluarkan cabaran kepada kita sebenarnya. Kita punya research kita tidak banyak memberi impak ataupun kurang memberi impak kepada dasar-dasar negara. So we should take the challenge untuk memasyarakatkan lagi kita punya research hasil penyelidikan kita, bukan semata-mata dalam bentuk makalah ISR tapi sebagai bahan yang diperlukan untuk menghasilkan dasar-dasar ataupun panduan dalam mengubah dasar-dasar negara, insyaAllah. Dan saya ingat kepimpinan kita yang baru, jadi terhadap oleh Dato' Azlan, kita dah cuba sedikit usaha untuk menyambut cabaran itu, dan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan baru-baru ini kita telah cuba melaksanakan apa yang kita panggil majlis kongsi ilmu. So, majlis kongsi ilmu ni kita set up beberapa makalah daripada jurnal dan kita jemput beberapa stakeholder yang kita rasa mempunyai minat atau mempunyai berkaitan dengan tajuk-tajuk atau topik kajian yang kita telah hasilkan untuk dikongsi bersama. Itu saya rasa satu langkah yang cukup baik untuk kita memasyarakatkan kita punya hasil pendidikan kita. Kita bukan tak sama macam dengan kebimbangan bidang sains yang ada output, yang ada produk. Kita cuba mengkomersialkan kita punya produk ataupun hasil pendidikan kita dalam bentuk yang sedemikian. So, saya bukan pembina utama. Itu hanya sekadar untuk memiliki buah fikiran keputusan kita yang kita cuba fikir bersama-sama. Baru-baru ini, Prof. Zakaria juga kita jemput untuk membicarakan tentang bajet 2015 baru ini. Dan satu persoalan yang beliau kemukakan kepada kita tentang ukuran negara berpendapatan tinggi. Adakah ukuran GDP yang paling sesuai ataupun GNI? Sebagian kita nak ukur pendapatan tinggi yang diutarakan oleh dasar baru ini adalah GNI. Which is more appropriate. Mungkin Prof. Zakaria dalam sesi ini boleh mengupas aspek itu dengan lebih mudah.
ke arah ekonomi berpendapatan ini. So saya juga tidak menguangkan masalah ini menjemput Prof. yang berbahagia Prof. Emeritus Dr. Zakaria Hasyim untuk menyampaikan ucapan sepilih kata. Engagement dengan
update tentang TPP, tentang TPP. Dan saya bagi tahu kepada dia ialah tentang kerana dia bagi tahu saya, dia kata universiti tidak banyak membuat kajian-kajian yang berorientasikan dasar, termasuk khususnya berhubungan TPP dan juga berhubungan dengan industri dalam. Kerana komuniti tanggungjawabnya ialah berkaitan dengan perdagangan, trade dan juga industrialization, industri dalam. Saya rasa satu statement yang dibuat itu adalah statement yang reflect komuniti sendiri, kementerian sendiri. Saya katakan kepada dia bahawa industri punya rules of trade yang tersendiri, yang tidak ada, yang tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan buat dasar seperti di universiti ada KPI sendiri. You want to go for publication yang berwasit, yang berwasit, yang index. So you punya, kita punya di universiti, kita punya maklumat dalam penelitian. Kita tak interested sangat tentang yang sama ada dia sama dia membantu dalam pembelajaran dasar. Maklumat itu dalam universiti dah naik taraf, supaya rankingnya dan meningkat. Dan itu begitu ditranslatekan kepada juga kepada lecturer. Bicara-bicara pun begitu juga untuk naik pangkat kepada Profesor Mahdia, kepada senior professor, senior lecturer, professor, Profesor Mahdia dan Profesor. Rules of the game sama, rules of the game sama. Jadi di sini nampak perbezaan gap antara dua matlamat ini. Keduanya, kementerian pun tidak, memang tidak banyak engage dengan universiti secara langsung. Dan bagi saya yang berpengalaman di dua dunia ini, dunia dunia akademik dan juga dunia pembalan dasar ini, saya dapati bahawa dalam soal pembalan dasar ini, dia memerlukan kematangan yang tinggi, kematangan yang tinggi kerana soal publication sangat berbeza dengan soal pembalan dasar. Jadi tentang TPP juga begitu. Kalau sekarang baru ingin engage dengan universiti ataupun ingin engage dengan research institute seperti MIA, saya rasa kita boleh bantu tapi agak lewat. Agak lewat juga. Tak, bukan tak boleh, boleh tapi agak lewat. Tapi persediaan kita kurang. Sedangkan negara-negara lain, walaupun yang lebih tarafnya lebih rendah daripada kita dari segi pembangunan ekonomi, mereka lebih bersedia dalam research. Kita tahu, kita dari dekat universiti pun tahu bagaimana research institute yang dijalankan di Thailand, di Indonesia, Filipina yang lebih emas dan lebih susuk daripada kita. Di Malaysia ini hanya satu sahaja research institute ekonomi, iaitu Malaysia Institute of Economy Research, dan dengan segala kekurangan yang ada pada ini dengan yang rendah, tapi yang harapan yang tinggi pada yang rendah. Jadi saya berhutang untuk berhutang. Selepas itu utusan Malaysia interview saya melalui telefon, dan itulah hasil saya katakan demikian. Saya katakan demikian dan memang saya rasa lepas saya lihat pada senarai papers yang dibintangkan ini, memang banyak ruang dan peluang untuk kita bekerjasama. Kalaupun tidak ada kemungkinan, saya rasa dengan ini yang bekerjasama untuk menggabungkan, menghubungkan dari research dengan
kami bisa dengan polisi. Jadi tentang dari beberapa ini, saya lihat pada kali ini semalam Taksi Sulaiman bos saya telah mengenalkan tentang Ustaz Ekonomi, Ustaz Ekonomi. Dan saya menyentuh tentang negara kepada petinggi. Saya bayangkan dari berbadan ini kita ingin mencapai pada tahun 2022. Tetapi seperti semalam juga yang saya dapati bahawa tidak banyak kita memikirkan tentang what will happen beyond 2020. Seolah-olah matlamat kita, nyawa kita habis di situ 2020. Sedangkan yang melampaui 2020 itu perlu juga dibincangkan apa akan jadi. Cuma saya dapat bayangkan sini pada 1/1 tahun 2021. Pada 1/1 tahun 2021, dan bila kita berada pada hari itu, kita mempunyai harapan bahawa kita telah berada dalam sebuah negara yang pada ini. Itu yang kita impikan. Itu yang kita impikan. Itu yang kita bayang-bayangkan. Cuma persoalan di sini, adakah harapan kita bahawa keadaan hidup kita akan berubah seiring dengan tahun 2021, iaitu dikatakan GNI per kapita berkata tinggi. GNI per kapita berkata tinggi. Mungkin kita boleh mimpikan gambaran kehidupan, satu kehidupan pada tahun 2021. Kita selalu juga baca Quran tentang bayangan kehidupan isu-isu. Ataupun kalau kita susah nak bayangkan, mungkin kita boleh bayangkan satu gambaran kehidupan seperti di dalam Islam Kunian yang digambarkan oleh Cintu Aminah. Ataupun mungkin kita boleh bayangkan gambaran seperti Candi Chocolate Factory yang dikayakan oleh Roda pernah ditayangkan di TV. Ini cerita yang anak saya itu. Cerita yang anak saya itu. Cerita-cerita kanak-kanak yang daripada seorang penulis yang amat kenal Rudah. Daripada cerita itulah saya untuk membaca cerita novel kanak-kanak Rudah itu. Tetapi itu hanya khayalan-khayalan sahaja. Tapi yang apa yang kita boleh bayangkan pada hari ini ialah negara-negara maju yang ada pada hari ini. Kita benchmark dia. Dan inilah menjadi bahan impian kita. Jadi bila katakan negara maju, bermakna kita melihat kehidupan keseluruhannya. Kalau saya rasa kebanyakan dari kita ada yang biasa belajar di mana-mana, pernah menghadapi, pernah mengalami kehidupan saya. Ya. Jadi kehidupan negara maju bukan sahaja dari segi pendapatan yang tinggi, tapi segala-galanya. Soal pendapatan ini baru-baru ini kerajaan telah mengeluarkan angka GDP by income method. Baru dikeluarkan. Selalunya yang kita ada ialah GDP by expenditure method dan by output method. Kita tahu GDP ada tiga cara pengiraannya. Yang ada sekarang ini, yang ada sebelum ini ialah by expenditure dan output method. GDP atau GNP by income method belum keluar, hanyalah pada baru-baru ini sahaja keluar. Nanti bawa bulan yang lepas. Dan sebelum-belum Julai yang lepas baru lagi dirasmikan. Dan didapati bahawa compensation of employee as a contribution to GDP is only about 33.6%. Mungkin kebanyakan dari kita tidak berapa faham tentang angka ini.
jadi 3.7%. And the rest, the balance, money daripada GDP itu, 33.6% is wages. And the rest is by operating surplus, and apa ni, puji surplus dan lain-lain. Puji surplus lebih banyak sini, about 64%. Ini gambaran menunjukkan bahawa pendapatan yang dijana oleh negara kebanyakannya dinikmati oleh operating surplus. Operating surplus ini ialah profit of the enterprise. Jadi kadar keuntungannya tinggi, kadar yang diberikan kepada isi rumah dalam bentuk rumah 33.6%. Dan kadar ini, share ini telah meningkat dalam kadar yang disappointing low. Disappointing low 33.6% pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, kebanyakan negara-negara maju yang kita boleh benchmarkkan, kebanyakan telah melebihi 40% lebih, 41%, 42%, 43%. Nampak dah saja mana-mana negeri sungguhnya lebih tinggi. Tapi bukan saja, bukan yang kita contohkan, bukan yang kita kata bahawa yang makin tinggi itu makin bagus. Negara maju juga mengalami ada masalah di sini. Kita tahu bahawa lembaga syarikat, sebuah negara yang pendapatannya amat tinggi, pendapatan isi rumahnya ataupun gajinya amat tinggi, 50% 52% bermakna mereka susah untuk mengembangkan bulu tenaga. Sebab itu di negara termaju mereka mengalami masalah growth without job. Mereka boleh mencapai pertumbuhan GDP tetapi employment tak dapat meningkat kerana terlalu mahal sangat gaji. Tapi di tempat kita terbalik. Jadi kalau kita mesti ingat bahawa dalam teori ekonomi GDP ataupun GNP, GNI equivalent to C plus I plus G plus X minus M. So one component for household is C. Jadi C sebagai distribution. Jadi mungkin bila kita lihat pada GDP per kapita, GNI per kapita pada 15,000, itu bukan ukuran kekayaan di sini. Bukan kekayaan, bukan ukuran kepada pendapatan di rumah, tetapi ialah ukuran pendapatan ekonomi negara. Jadi mungkin boleh terjadi ekonominya kaya, tapi di rumah miskin. Boleh terjadi. Jadi mungkin apa yang kita soalkan sini ialah bagaimana dalam negara berperanan tinggi, apabila dia nak ada kapital telah mencapai bertaraf 15,000 dia ada kapital besar. Bagaimana isi rumah juga boleh mencapai bertaraf 40% dalam bajet yang lepas disasarkan. Itu statement yang kita keluar dari tentakan ini, iaitu dia nak di komposisi employee GDP akan ditingkatkan sampai 40%. Jadi kita harapkan itu boleh berlaku. Cuma saya melihat, saya kata tadi, trend tadi tumbuh agak terlalu perlahan. Dan kalau tidak ada dibuat sesuatu apa-apa, masalah itu tidak akan dapat dicapai. Tapi sebagai satu policy statement yang perlu dibuat, menyadari dari KPI kepada Kementerian Sumber Manusia untuk mencapai. Pulanglah kepada Kementerian sama ada ia boleh deliver KPI itu. Kerjanya adalah seperti mendaki bukit yang curam, seperti mendaki bukit. Jadi kita lihat bahawa negara-negara di dunia ini, seperti yang tadi kita golongkan dalam mengikut tahap pendapatan per kapita. Kita tahu bahawa, atau kita faham bahawa Malaysia digolongkan dalam negara berpendapatan tinggi atau
ataupun negara yang sudah lebih depan lagi negara pendapatan sederhana tinggi. Namun gitu di Malaysia ya, atau Malaysia ya, kita telah terangkat stick, kita telah terangkat terperangkap dalam golongan negara pendapatan sederhana tinggi dalam agak dalam jangka masa yang agak lama dan sepanjang untuk kita keluar daripada kelompok ataupun dipanggil sebagai kita telah berangkat dalam golongan dalam kategori. Menurut kajian IMF, banyak negara-negara sedang membangun mengalami masalah ini. Caranya ialah dalam ekonomi teori ada banyak ekonomi teori yang boleh digunakan bagaimana untuk meningkatkan pendapatan. Pendapatan sini maknanya GDP, bukan kita tak cakap lagi tentang how income is distributed. Baru kita katakan tentang GDP. Ada banyak cara. Banyak growth theory ni, saya rasa ini banyak proses-proses ini yang sangat familiar dengan hal itu. Tapi saya rasa bottom line yang kita pernah digolongkan sebagai negara yang sangat aktif dalam FDI, dalam perdagangan antarabangsa. Tetapi apa yang kita keluarkan, kita aktif, kita sibuk paling aktif dalam sebenarnya, bukan kita sibuk. Kita sibuk mengeluarkan barang-barang. Tetapi kita nilai yang kita keluarkan adalah maksudnya nilai yang dianggap oleh ekonomi itu sendiri. Kita sibuk dengan nilai yang dimiliki oleh orang lain. Maksudnya itu nilai yang dimiliki oleh orang lain. Kerana yang ini tidak akan masuk sebagai pengiraan GDP, iaitu domestic value added daripada economic activity itu yang important. Domestic value added daripada economic activity itu yang important. Saya kata tadi, kita memang aktif, sibuk dalam pengeluaran output, gross output, tetapi value added generation generated from the community agak rendah. Tetapi oleh bagaimanapun, kita masih lagi terus untuk meningkatkan pendapatan ini. Dan kita rasa bahawa pendapatan diri ini selalu dikaitkan dengan taraf kualiti hidup ini. Maka kita katakan bahawa negara pendapatan diri ini selalu punya pelajaran yang tinggi, taraf pendidikan yang tinggi, taraf kesihatan yang tinggi, kualiti hidup yang tinggi, alam sekitar yang baik dan keharmonian sosial yang baik juga memiliki. Dan kita negara yang seperti ini saya tadi juga memiliki sifat semula jadi kita. Sifat semula jadi kita, manusia ini lebih mudah dirangsang dan mendapatkan berbanding dengan perkara-perkara lain. Kita tak perlu diajar bagaimana nak dapatkan pendapatan ini. Itu semula jadi kita. Kita tak semula jadi kita yang begitu. Tetapi sekarang ni kita telah diingatkan berulang-ulang kali dalam kod dasar kita supaya kita berusaha keras untuk berpendapat ini. Saya kadang-kadang saya fikir perkara ini agak janggal sikit dengan falsafah agama kita. Falsafah agama kita yang nak ini kepada kesederhanaan. Tidak ada